Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Iksada TV. Kali ini saya dan teman-teman sahabat Pertamina akan melakukan pelatihan berupa pelatihan batik ciprat. Nah, untuk tahu lebih lengkapnya, tonton terus channel Iksada TV ya. Yang terhormat ibu-ibu warga desa Ngapel, yang saya hormati tim dari sahabat Pertamina, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya ibu harapannya dapat diperjualbelikan, dapat digunakan kartu jaminan umum kan pada cetak sakit di dalam jilbab, dapur baju, kartu jaminan kelonggit. Nah mungkin harapannya ibu tidak memakai kartu toko tapi tang online kartu listo tang shopee mata nih boleh ya. Nah ibu hasil panjenengan di order kita ibu, jadi ini tidak bisa nambah dapat mengisi waktu luang yang panjenengan didapat menghasilkan ekonomi mata tujuannya ngapain. Nah niki langsung mawon kenapa kalau ngambil batik ciprat karena mungkin lebih mudah bu kan tulennya di kanannya bisa ampun nanti kalau lihat di koper lebih mudah. Nah dan mungkin yang lebih mudah wale mungkin kami ibu lebih sing aslinya kan bener lebih ini kan batik ciprat kan kami kreativitas kesabaran mata. Nah ini langsung mawon kalau kasih panjenengan alat dan bahannya kados nopo nggih. Aslinya sing batik ciprat niki alat bahannya kayu didapat duwe teng toko Alisa kata ngoten nggih. Nek kados ngoten iki niki mungkin dicairke iki proses pencairan. Nah mungkin pertama niku kain niku diciprat kangge lulur. Lulur iki gunane kangge nopo? Lulur niku kersane warna dasar kain niku tetap adil. Semisal warna putih diciprat kangge lulur, mungkin semisal sampun kering cuci niku warna dasar putih tasih adil warna. Nah, jadi abstrak iki biasane imajinasi ini penjenengan segala dari cukup diciprat tapi menghasilkan warna. Terus alat yang kedua niki biasane ngangge pewarna. Jadi niki berupa serbuk ibu. Mereknya kata enten wantek, enten milon, ngoten nggih. Dan niki sampun kula cairke. Nggih, dalu niki kula cairke kangge toyo 2 botol. 2 botol sing alit. Niki warna-warnane biru. Ngoten. Semisal nek kirang pekat langsung ditambah warna malih ngoten mawon. Semisal ingin warna yang lebih gelap ngoten. Selain warna, niki enten namanya waterglass bu. Nah, waterglass niki sing tadi sulit ditemukan. Biasanya kadangnya tadi kita tumbasi online.
Bagaimana seru bukan? Itulah kegiatan kami tim pemberdayaan dari Sahabat Pertamina melakukan pelatihan untuk menjadikan kelompok produktif bagi masyarakat di sekitarnya. Terima kasih sudah menonton channel Iksada TV. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Iksada TV ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.